Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau uji kekentalan ya, sama uji panggang oli. Ada ini apa ya? Ada salah nih, bukan dari Pak Terus ya. Rimula R4X. Tapi nanti yang uji panggang meseran SIM40. Rimula R4X, Rorot EPA sama ini fokus utamanya ya, Rorot EPA 140. Yang saya 140 Holy Garden. Iya. Untuk uji kekentalan penulis biasanya acuannya meseran super. Nanti ada Rorot 90, kita lihat kentalnya berapa. Ini meseran supra, kita lihat. Ini ya meseran supra. Berikutnya adalah Rorot EPA ya, EPA 90. Kita lihat mestinya lebih pelan dari yang tadi ya. Rorot TPA 90 kita ujikan juga. Ini kalau gagal ya, Rorot HDA mungkin ya, atau EPA 140. Terus kita lihat. Nice ya, itu ya Rorot EPA 140 ya.
Terus ini meseran SM40 nih ya. Terus ini juga ada Rimula R4X. Penulis aslinya pakai sel spirak tapi nggak punya ya. Ya wis lah. Ya, jadi ini udah ketahuan ya bahwa yang shell Rimula R4X cepat habis, tapi yang Rorot 90 cepat sekali hitam, diikuti oleh Rorot 140. Rorot 140, Rorot 90, kaget kok. Rimula R4X meseran SM40, entah kelihatan apa enggak ya, tapi beginilah kondisinya. Meseran SM40, Rorot 140, kebalik ya, Rorot 90. Jadi ya terbukti ya, Rorot 140 itu lebih tahan oksidasi daripada Rorot 90, padahal Rorot 90 kelasnya lebih tinggi ya. Aneh ya, kok yang grup 1 malah lebih tahan panas daripada grup 2. Kenyataannya kalau produknya Pertamina seperti itu. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.